Jadi kita PT Gani Arta Dwi Tunggal berdiri tahun 1972. Awalnya kita memproduksi tekstil, dan kita sudah mengekspor ke berbagai negara seperti Mauritius, Yunani, India. Nah, kemudian tapi di abad 21 ini setelah ada krisis ekonomi tahun 98, kita beralih menjadi produsen net pertanian pada tahun 2004. Dan kemudian pada tahun 2006 kita mulai memproduksi net untuk perikanan budidaya, yaitu net khusus yang sifatnya halus untuk ikan budidaya. Dan kemudian pada tahun 2008 kita mulai memproduksi keramba jaring apung dari bahan HDPE. Nah, sejak saat itu kita sudah menjadi perusahaan plastik. Dan kita mengembangkan produk kita tidak hanya keramba jaring apung saja, kita juga sudah membuat dermaga apung, rumah apung, dan juga perahu anti tenggelam. Karyawan kita berkisar 600 orang, tapi karena kondisi COVID-19 ini, kita merumahkan sekitar 40% karyawan kita dengan tetap dibayar. Jadi kita memakai tenaga kerja lokal dari Padalarang, dan saat ini kita tidak ada sama sekali tenaga kerja asing. Jadi kita 100% dari Padalarang sini kita pekerjakan. Rata-rata produk saya memiliki TKDN sekitar 50%, dan ada juga beberapa keramba seperti keramba bundar itu yang memiliki TKDN 54%. Dan kita bangga sekali bisa memiliki TKDN segitu. Karena dengan TKDN ini kita bisa membuktikan bahwa ini memang adalah produk anak bangsa, dan kita juga menjadi diakui oleh pemerintah. TKDN ini sangat berguna untuk kita. Kita sebisa mungkin ambil komponen dari Indonesia, seandainya ada di Indonesia. Manfaat utama dari TKDN ini adalah untuk pengadaan pemerintah. Karena dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini, beliau mengedepankan produk dalam negeri. Nah, di situ saya bisa merasakan manfaatnya, produk saya diakui oleh konsumen dalam negeri, baik itu swasta maupun pemerintah, tapi lebih terasa di pengadaan pemerintah. Pertama kali waktu kita mendaftarkan di TKDN, kita bisa mendapatkan arahan dari Kementerian Perindustrian sehingga prosesnya itu berjalan dengan mulus. Kita hanya perlu menyiapkan data-data dari perusahaan kami, berapa banyak bahan baku yang kita gunakan, berapa gaji karyawan, dan kemudian nanti akan dibantu diolah oleh Kementerian Perindustrian sampai akhirnya kita keluar TKDN. Kita dapat saran juga dari Kementerian Perindustrian untuk bisa mendapatkan TKDN yang dengan nilai tingkatan yang memuaskan, kita disarankan untuk mencari supplier yang juga TKDN-nya tinggi. Kebetulan kalau untuk TKDN ini saya puas, tidak ada kendala sama sekali. Ya, pelayanannya cukup cepat, biayanya tidak terlalu mahal, dan manfaat yang saya dapatkan tentu jelas sudah saya rasakan. Jadi, tunggu apa lagi? Ini saatnya untuk membuktikan bahwa barang produksi dalam negeri ini tidak kalah dengan produksi luar negeri.